ada ya. Mana satu pot mana? Sini aja maju. Mana? Sampai daun terhenti. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala nikmat-Nya sehingga pada siang hari ini 24 April 2022 kita bisa berkumpul di sekretariat RT Watopoint ini dalam rangka untuk berbagi nikmat. Ya, jadi insyaallah kita dari pengurus RT akan membantu pengurus RT dan musola serta dari warga ya, akan membagikan bingkisan ya, paket lebaran kepada seluruh petugas security, kemudian petugas kebersihan dan baik sampah maupun taman. Dan sekali lagi ini merupakan sebuah penghargaan dan kebersamaan dari kita seluruh penghuni warga Watopoint. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bisa bersama-sama dirasakan oleh semua bapak-bapak dan ibu semuanya. Jangan dilihat dari nilainya, tapi yang kita rasakan adalah kebersamaan kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama saling berbagi, insya Allah kita akan mendapat keberkahan. Dan tentu saja kami segenap pengurus RT dan warga Watopoint juga mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh bapak-bapak dan ibu tugas kebersihan lingkungan dan taman serta security bila mana nanti bila mana selama ini kurang bisa maksimal dalam memberikan pelayanan-pelayanan atau bantuan-bantuan. Selanjutnya juga kita juga mohon kepada bapak-bapak dan ibu semuanya agar ke depan juga bisa lebih semangat lagi ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa terus beraktivitas di cluster Watopoint ini dengan baik. Ada beberapa titipan warga ya. Ada beras itu dari titipan Bu Lina ya. Kemudian dari bapak-bapak juga banyak ya titipan-titipan ini. Mudah-mudahan ini bisa diterima dan menjadi amal soleh bagi mereka semuanya. Baik, saya pikir itu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa bisa memberikan manfaat bagi kita semua insya Allah. Selanjutnya tadi ada Pak RW. Pak RW bisa memberikan coba. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Pak RT dan Bapak Ibu dari warga Cluster Watopoint. Perkenalkan saya Pak Jujung. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang masih saya ingat wajahnya, terutama yang ubanan itu yang tinggi. Saya Pak Jujung, dulu rumah saya di situ tuh. Itu barisan itu nomor 2 dari pojok ya. Saya Pak Jujung tinggal di Belklur. Kebetulan saya sebagai ketua RW 04. Itu terdiri dari 3 klaster, Watopoint, Belklur dan Eco Residence yang dekat apa namanya apartemen itu.
menyambung tadi arahan dari Pak RT, saya hanya menguatkan saja. Terima kasih atas kinerja dari Bapak Ibu selama ini sudah merawat dan membersihkan klaster water point, sama seperti di Belklur dan di Eco Resident juga. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pak RT dan Bu RT dan pengurus semuanya serta warga water point ini menjadi berkah dan penyemangat buat Bapak Ibu di kemudian hari supaya lebih semangat kerjanya. Dan semoga ini bermanfaat. Bentar lagi lebaran nih ya. Tinggal berapa hari lagi? Seminggu lagi ya? Ya. Jadi ini bentuk penghargaan dari warga, dari pengurus RT RW kepada Bapak Ibu. Saya hanya menyaksikan aja, memberikan semangat saja. Karena kebetulan Pak RT tadi ada koordinasi dengan saya. Ini murni dari warga Waterpoint buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak RT. Sampai di bawah ya. Ya. Tugas taman, ya. Tugas taman ini ada cukup banyak ya. Ini yang namanya dipanggil langsung ke Pak RT ya. Pak Armin, Ibu Sofia. Ibu Ama, Ibu Fian. Oh, kirain Ibu Fian ini mah. Rahmat, Tony. Ah, ini don dua. Makasih ya, Pak. Makasih. Sugandi, Madit. Madit belum datang. Udin. Mamang jangan buru-buru pulang, masih ada yang tertinggal. Insya Allah masih ada sedikit-sedikit tambahan. Udah ya sampah udah. Balik lagi Pak, katanya. Iki Atna sudah. Ada lagi. Yadi, Rival, Sumarna. Pak Madit belum datang ya? Pak Madit ya? Belum, tapi datang kan? Entar. Tunggu dulu di sini ya, Oh,
panggil lagi ya. Tadi Pak Madit udah ya. Ini adalah amanah dari keluarga Pak Hasono, Bu Ina dan Pak Iwan. Iwan Kebun. Ya. Ini Pak Andreas ya. Beliau warga baru kita. Salam kenal Pak Yaku dan semuanya. Terima kasih Pak. Ini keluarga lingkungan kita di Pantai. Ya. Ambil beras sama pakai satu ya. Nah Pak, pangat di kali. Sugiat, ya. Ya, baik, terima kasih. Kemudian Pak Armin. Ya. Oke. Ya. Kemudian Ibu Pian. Ya, kemudian Tony. Nardi. Oke. Iya. Oke. Ikutnya Pak Ajedal. Yadi belum jadi bapak dia. Sumarna Entong. Iya. Pak Bambang. Ya, Pak Bambang. Iya. Dah. Kasih ke mereka. Kepada seluruh petugas security kebersihan lingkungan dan keamanan juga selesai. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh donatur dan seluruh teman-teman pengurus RT, kepada Pak Andreas dan Pak Iwan yang telah memberikan paket sembakonya kepada seluruh petugas kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik untuk kita semuanya insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.